Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas demi mempercepat kinerja kabinet yang ada. Dia bahkan memberi kewenangan bagi menteri untuk mencopot pejabat yang nilai tidak bekerja keras. Kewenangan tersebut bahkan diberikan kepada seluruh menteri maupun kepala badan. Prabowo menyatakan hal tersebut pada sidang Kabinet Paripurna Perdana Kabinet Merah Putih di kantor Presiden Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober. Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian. Tetapi sebagai kepala pemerintahan ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan. Dia pun meminta para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk lebih berani, tidak ragu-ragu memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Pada kesempatan itu, Prabowo juga mempersilakan kabinet segera menyiapkan program kerja masing-masing. Prabowo menyatakan sewaktu-waktu akan terus memanggil para menteri untuk berkoordinasi.